Enggak, kalau jodoh mah enggak bakalan kemana. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Komedian Sule seakan sudah diberi kode untuk segera menikahi Santika Fauziah oleh putrinya, Putri Delina. Hal itu terjadi ketika Sule sedang live TikTok bersama Santika dan Putri rupanya menyaksikan live tersebut. Bahkan Santika diberi gift tudung pengantin oleh Putri, hingga Sule mengatakan jika dirinya disuruh menikah dengan Santika. Sule sendiri kini sudah tidak malu-malu memperlihatkan kedekatannya dengan Santika Fauziah. Bahkan hubungan asmaranya itu sudah mendapat banyak dukungan dari netizen serta restu dari anaknya Ferdi. Dan juga telah mengenalkan wanita cantik itu kepada anak-anaknya yang lain. Lantas, akankah Sule segera melepas status dudanya? Apalagi tampaknya Putri Delina juga setuju dan menerima wanita tersebut menjadi mama barunya. Namun Santika sendiri sungkan untuk menceritakan secara gamblang apakah dirinya sudah bertemu dengan Putri Delina secara langsung atau belum. Masih ada. Masih itu di atas. Orang Dubai, cenaknya orang itu Dubai. Itu dikasih nikah sama teteh. Berarti siapa? kamu disuruh nikah sama aku. Siapa? Teteh kasih kerudung nikah tadi, teteh. Ke aku. Iya. Yang gini-gini ya? Yang gini-gini ya? Nya. Apa tuh maksudnya, teh? Suruh nikah sama aku itu, teh. Ya. Gimana dong, hugs ya? Udah saya itu tadi. Kok nanya orang, tanya hati kamu lah. Teteh malah ketawa. Wek. Setuju berarti teteh itu. Mana ada? Loh, mana ada orang dia? Dia kasih suruh nikah sama kamu. Enggak, kalau jodoh mah enggak bakalan kemana. Pemirsa, lalu benarkah Putri Delina setuju Sule menikahi Santika? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, tidak tahu? B, tidak benar, Putri belum mengungkapkan bahwa ia setuju. C, benar, Putri sudah memberi kode jika ia setuju. D, mungkin karena Putri ingin ayahnya bahagia. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, interaksi Sule, Putri Delina dengan Santika pun mencuri perhatian. Bagaimana tidak, Putri sampai dibuat senang dan gembira ketika Santika terus memberinya gift ketika dirinya sedang berduel dengan sang ayah, Sule, di live TikTok mereka. Anak kedua Sule itu pun sampai terlihat histeris dan meminta wanita yang dipanggilnya tante itu untuk berhenti memberikannya saweran. Sedangkan Sule yang mengetahui aksi Santika yang memberikan saweran kepada Putri dan bukan untuknya itu justru menggodanya. Sontak saja momen manis tersebut menjadi sorotan karena banyak yang menduga jika Putri sudah dekat dengan kekasih baru ayahnya tersebut. Kamu gak dapet. Aku dapet dua. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.